Kabupaten Tangerang 659.000 yang kami terima vaksinnya sudah tersuntikan, kurang lebih sudah mencapai 25% lebih dari total. Dan insya Allah 3 minggu ke depan ini kita akan suntikan lagi sekitar 380.000 vaksin kepada masyarakat. Ya, bukan saja di vaksin center seperti di Pondok Pesantren ini, tapi juga puskesmas, rumah sakit, kemudian ada beberapa kecamatan dan sekolahan yang kita pakai untuk mendekatkan vaksin kepada masyarakat. Insya Allah November bisa tercapai kalau kita bergerak bersama-sama TNI Polri, mahasiswa, elemen pemuda, kemudian relawan, semua bisa bergerak bersama-sama. Kuncinya cuma satu, kiriman vaksin sekarang. Tetap PPKM level 3, kita mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan, tapi di beberapa sekolahan sudah mulai ada simulasi. Jenjangnya hanya SMP, SMA, dan SMK, termasuk Pondok Pesantren.